Siapa takut? Oke. Mau dapat rezeki nggak sih ngangkat telepon lama banget? Masih pagi. Ya udah gini ya, sekarang gini ya. Ini gue pelanggan lo nih. Mobil gue mogok, ban gue naik ke trotoar. Kayaknya radiator mesinnya bermasalah, gue nggak ngerti. Gue ada di Lebak Bulus, gue depan supermarket persis. Ngerti lo? Ya lo 5 menit gue tunggu, cepetan. Gak, masih pagi ini udah lo. Cari bagian lain ya, deh. Kurang aja. Gue udah bilang cari bengkel lain aja. Gue lagi nelpon, kenapa lo matiin tiba-tiba? Cepetan kesini, gue bayar 2 kali lipat. Ngatur lo 4 kali lipat. Dengar ya, pertama lo udah bangunin gue pagi-pagi, kedua lo ngecek-ngecek kagak jelas, ketiga gue gak mungkin mandi, keempat lo minta waktu 5 menit. 4 kali lipat, deal? Iya, deal, cepetan kesini. Mobilnya yang tadi telepon ya? Iya, ini. Ya elah, kalau kayak gini doang mah gampang. Kita ini montir-montir dari bengkel mobil Ngebut Jaya. Apaan sih malah joget-joget, ini mobil gua gimana? Iya mas, gampang. Udah gitu satu lagi mas. Mas, kalau misalnya mau servis dari bengkel kita, nanti selama mobil mas di servis, mas bakalan dapat mobil pengganti. Bener mas. Oh iya? Iya dong. Bagus. Ah, gila. Gua bakal jadi langganan di bengkel lo, serius. Pasti. Mobil sewa lo itu kan, mobil ganti ya kan? Kok lewat? Itu mobil gantinya mau kemana kok? Itu. Suruh balik. Itu ya, itu. Ya itu kan, itu udah kelewat kan, itu jauh banget perginya. Yang biru. Ya, yang biru itu. Itu. Gila kali lu ya. Mobil gini diganti mobil gitu enggak mungkin ya, udah, lah. Mas, kan yang penting ada gantinya. Udah sini saya urusin ya. Oke, silakan Mas. Kuncinya. Kasih kunci mobil ya. Deh Mas. Ah! Enggak bisa jalan lagi. Kalau gini caranya sih, Gilang tuh bisa menang duluan dari gua.
Waduh, ini mobil apa mesin giling sih? Susah banget dikendarainnya. Waduh, berat banget sih ini. Astaga. Starternya gimana lagi? Aduh, astaga. Gempel. Sing potong rumput dikasih gua, gila apa tuh orang? Halo, woi. Mobil lu mogok nih, mogok mobil lu. Gimana gua sekarang, ha? Gua nunggu panas-panasan di sini gitu, ha? Berapa lama lagi? Pokoknya gue gak mau tahu ya, mobil gue 2 jam minimal harus kelar ya. Ngerti lo, ngerti? Lah, ngapain lu berapa mobil lu kenapa? Bagus. Bagus sih. Mobil gue nyusruk, ini gue pakai mobil bengkel, mobil gembel gini. Tapi bagus sih, unik banget. Unik, pala lo unik. Lo ngapain balik lagi? Oh, tadi pas gue belok ternyata perboden. Akhirnya gue puter balik deh. Ya udah. Lu siap-siap kalah dari gue ya. Oh, hari gue Bram. Hey, Bram, kok lu cabut, eh? Hey, elo solid dong. Lepas nanti bareng gue, eh, Bram. Mau kemana lu, eh? Tungguin gue lah, gila lu, woy. Bram. Ih, kurang banget, woy. Ini taksi saya duluan. Iya, mbak, mas turun nggak? Iya mbak. Mas siapa lagi? Turun nggak? Turun. Mbak, dengerin saya dulu mbak. Saya butuh banget tumpangan mbak, please ya. Mas, emang dipikirin ojek apa sih ditumpang-tumpangin segala? Ini taksi saya bayar sendiri ya. Udah mas, sana turun deh. Ini taksi saya dulu deh. Mbak, mbak dengerin mbak. Saya tuh hari ini lagi sial banget mbak. Kalau mbak saya ceritain kesialan saya satu persatu, mbak pasti bakal pingsan gak kuat, denger ya mbak. Ya, terus mbak, ongkos gak usah dipermasalahin, saya yang bayar, oke? Okay? Ya, deal? Kalau dilihat-lihat, cowok ini ganteng juga ya. Mbak, gimana boleh? Aduh mas, gimana ya? Saya juga lagi buru-buru sih. Mbak, ongkosnya saya tambahin deh. Ya, lumayan kan buat makan siang. Bisa ya? Tapi awas jangan bohong ya. Iya benar. Kalau mbak nggak percaya, mbak pegang dompet saya dulu, oke? Okay? Ya? Saya nggak bakal bohong. Jadi lah. Lumayan tebel juga nih dompet ini cowok. Yaudah boleh deh. Yes. Goodbye, Bram. Gus. Lu. Aduh. Lu ngapain nih? Kamu ngapain? Mbak, kamu jangan bercanda sama saya, Mbak. Tolong, Mbak, bangun. Halo, Mbak. Salah jalan gua. Ternyata mau cepet malah makin lambat. Lewat mana gue? Gue datang buat cerita ini. Rara, mobil teman aku di sini. Tuh, Mas Bram. Ya? Mobil teman aku sini. Mobil teman Mas Bram. Iya. Tadi aku ditelepon gara-gara mobilnya naik trotoar gini suruh urusin. Oh gitu. Iya. Iya ini mobil teman aku. Namanya itu Gilang. Dan Gilang itu suka banget sama yang unik-unik. Makanya kalau sandi kamu bisa buat mobil ini jadi unik, kamu bakalan dibayar mahal sama dia.
Wah, boleh juga tuh, Mas. Tapi masalahnya bawa ke bengkelnya gimana? Saya bingung tuh. Jadi, ya udahlah, bukan rezeki mungkin ya. Udah, kamu tenang aja. Aku bantu tarik. Ya. Bener. Bantu tarik. Yuk. Udah, slow. Makasih, Mas. Iya. Mana tuh? Ada talinya enggak? Ada. Maaf, Mbak, tapi panggilannya masih diganggu. Loh. Yang nentuin dia enggak bisa diganggu atau enggak itu gue. Enggak ada urusannya sama lo, mikir. Mbak. Hilang. Papi? Oh, jadi selama ini kamu hindar dari aku berhari-hari kamu sama cewek ini? Enggak, hati apa hancur, aku cuma... Apa? Cuma apa? Dia cuma selingkuhan kamu kan? Dia selingkuhan kamu kan? Enggak, makanya kamu dengerin dulu, jelasin, jangan ngomong dulu. Dengerin apa? Udah, aku udah malas loh kayak gini. Aku tuh udah banyak berjuang ya buat kamu. Aku tuh udah muak sama kamu. Kita putus. Rati. Waduh, Mas. Makasih banyak nih, Mas. Jadi enggak enak saya. Sama-sama. Ini bayarnya harus pakai apa nih? Tenang aja ya. Kamu cukup makan malam aja sama aku, mau kan? Mas Bram ngajakin Yuni makan malam. Ayo, Mas, ini mau banget. Kalau Mas Bram enggak ngajakin juga Yuni mau banget kok. Iya, yaudah ntar gue kabarin lo. Mau kapan? Mau malam ini atau besok malam? Tapi kalau misalkan besok juga gak apa-apa kok, Mas. Ini tuh bisa kapan aja. Ayo pergi makan malam. Ya udah, gak usah pegang-pegang, Yun. Yaudah ntar gue kabarin lo. Yaudah. Ra, lo selesai nih mobilnya yang cepet. Ingat, bikin unik. Iya, Mas, pasti. Gue pamit dulu ya. Iya. Dadah, Mas. Nanti jangan lupa call me ya. Atau apa nge-ping, oke? Oke, ditunggu ya. Ya. Ya udah, gue pamit dulu ya. Bye, Mas. Muah. Bye-bye. Itu pasien baru? Iya. Yaudah. Cepet selesain deh, biar cepet selesai, oke? Iya, emang mau diselesain sih. Cuma gue makan dulu ya. Duh, jangan deh, Ra. Mendingan kalau menurut gue ya, lo tuh selesain dulu. Ntar kalau misalnya udah selesai, baru lo istirahat. Ya? Yaudah. Gue masuk dulu ya. Bye. Silakan. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, masalah kita di taksi tadi udah selesai kan? Sebenarnya bisa aja selesai sih, Mas. Tapi syaratnya tadi, Mas harus jadiin saya model majalah, oke? Okay? Oh, gimana? Deh. Bisa diatur. Hai, jangan lupa nomor telepon saya yang tadi. Oh, nanti kalau ada job, calling saya aja. Ya, pulang dulu ya, Mas. Ya, dah. Iya, dah. Hey, Bram. Aduh. Bram, hey, ma bro. Gimana? Lu dari mana aja, Bang? Siapa yang menang? Lu yang menang. Iya, tetap. Ya lu kenapa bete, jangan bete gitu dong. Lu kalah kan cuma naktir gue makan siang. Gak bikin lu bangkrut kan? Iya, Lang. Bukan itu yang gue pikirin. Terus kenapa? Gue gagal untuk ajak cewek yang disuruh sama almarhum bokap gue untuk jadi calon gue. Oh, Bram, iyalah. Udah lu santai aja, lu gak usah pikirin. Gue yakin kok, suatu saat nanti lo pasti bakal bisa ngewujudin apa yang lo janjiin sama almarhum bokap. Oke? Okay. Ya udah, yalah, kita kerja. Habis itu gue pengen ngambil mobil soalnya. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ed, buruan. Ini, Pak. Kami selesaikan semua dengan tepat waktu. Silakan kuncinya. Oh iya, bagus. Oh iya, montir yang ngerjain mobil saya mana ya? Montirnya? Iya.
Montirnya udah pulang tuh Pak, tapi nanti malam sih dia balik lagi ke sini. Cuman kami udah ngerjain semuanya kok dengan kemauan Bapak. Ada masalah? Oh enggak sih, nanya aja. Oh. Oh ya udah kalau gitu. Oh iya, karena kepuasan pelanggan adalah tugas kami. Ya udah kalau gitu. Oke. Okay. Makasih. Iya, sama-sama. Keren juga servis tuh bengkel. Cepet, kerjanya bagus lagi. Sasa mobil baru. Keren, keren, keren. Nggak salah gue pilih tuh bengkel. Ini apaan tuh? Kayak dari mobil gue. Yeah, bercanda kali. Mobil gue, bunyi klakson kenapa begini? Astaga, jadi kayak odong-odong. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia, bukan salah juga. Kok ada lampu warna-warni ini? Ini apa? Ini? Wah, mobil gue kenapa jadi norak begini? Siska, kami mohon kali ini aja. Lagi sih. Sekarang kamu mau kemana? Ya mau ada kerjaan apaan? Tuh kan, artinya kakak banyak orderan dong. Banyak duit tuh berarti. Terus kalau banyak duit kenapa lagi? Kak, Van itu lagi butuh duit. Buat apa lagi sih Van? Kemarin kan abis aku kasih uang. Sekarang tuh permasalahan tuh beda kak. Jadi ada majalah yang nawarin Van jadi model. Nah, makanya itu, Fanny butuh model beli kosmetik baru. Masa calon model kosmetiknya murah? Kan malu-maluin. Gini ya, aku kasih saran ya. Mendingan kamu datang ke tempat itu, kamu minta uang kamu dikeluarin setengah dulu lah. Cukup kan setengah? Kamu beli kosmetik, abis itu udah selesai kan? Ya elah, Kak. Kan Fanny sekarang lagi butuh modalnya. 500 ribu aja, Kak. 500 ribu aja? Enggak bisa, enggak ada. Kak. Ya elah, Kak. Fanny mohon, Kak. Nggak ada. Aku pergi ya. Ih, Kak. Kali 500.000 doang, Kak. Ya elah. Pelit banget sih. Mana montirnya mana? Kalau udah rusakin mobil gua, sekarang gua suruh nungguin montir. Hah? Pak, tar dulu, Pak. Ini sama dia. Hah? Pasti dia kan yang ngerjain, hah? Lo montir sok tahu lu apain mobil gua, hah? Mas, kenapa yeah. Ya? Mas, kenapa, Mas? Kenapa? Coba lihat mobil saya, kamu buat jadi apa? Jadi odong-odong! Udah sini, kamu ke sini. Udah ikut saya, ayo main hakim, Mas! Mas! Saya main hakim sendiri, Mas! Ini teman saya, Mas! Teman saya! Lu gak usah campur! Ayo, sini, Mas! Masalahnya di mana, Mas? Emang nggak ada yang kenapa-napa kok. Coba sekarang kamu pencet klaksonnya. Bagus kan? Unik kan? Mas kan suka yang unik-unik katanya. Apa kamu bilang? Nggak ada yang salah. Kamu pikir mobil saya odong-odong, ha? Kalau saya pencet bel kayak gitu, ada anak-anak di sekeliling saya, dia pada masuk mobil saya, dia ngira mobil saya odong-odong, gimana? Hah? Lucu. Kamu pikir klakson kayak gitu bagus, norak tau nggak? Sekarang coba pencet tombol mode. Coba lihat, bagus. Saya mau nanya sama kamu ya. Kamu tuh berapa lama sih jadi montir bengkel? Hah? Montir bengkel mobil berapa lama? Kamu punya selera gak sih tentang mobil? Punya gak? Kalau kamu gak punya selera, ya, mending gak usah jadi montir. Ngapain? Apa? Dia dipaksa ikut sama yang punya mobil tadi pagi? Iya. Yang punya mobil itu marah, karena mobil itu dipemaksa sama si Rara itu. Ya, gue udah bisa nahan, tapi gak bisa. Kamu jadi gak enak nih sama Rara.
Gue juga sama, tapi gue bingung harus gimana. Yaudah, gini aja. Sekarang gue cari mereka deh, ya. Oke deh. Oke, gue coba dulu ya. Jadi ya. Mas, mas. Ayo mas, ya udah siap nih. Cepetan kita makan. Yuk. Apa? Tunggu, tunggu. Gue mau nyari Rara. Aduh mas, kenapa sih Rara terus? Mas, katanya tuh mas belum pengen ngajakin Yuni jalan makan siang. Yuni udah siap nih. Ya udah, Yuni ngerti kalau misalkan mas Bram nggak bisa bayar, ya udah, nggak apa-apa. Yuni aja yang bayarin nanti, ya. Sekarang kita pergi. Yuk, yuk, udah, ayo ikut Yuni, cepetan, cepetan. Ya udah mas, kalau mau tuntut saya tuntut aja. Saya nggak bakalan ngelawan kok, serius. Saya tahu saya salah. Padahal kan saya cuma mau bahagiain adik saya doang. Tapi kalau emang salah ya udah tuntut aja mas, ntar saya pikir-pikir lagi deh. Adik saya makan apa kalau saya mas tuntut? Yaudah, kamu jangan nangis terus, jangan nangis ya. Udah cukup. Nah lo, kenapa dia jadi meluk gue? Terus kok gue dimanja sih? Wah, gak bener nih. Kan gue lagi ngerjain nih orang. Kenapa nih cewek diem aja gue dekap? Buat ukuran seorang montir sih. Dia cantik kok. Terus, mas gak bolehin saya nangis, terus mas suruh saya ketawa gitu. Iya. Yeah. Enggak gitu. Terus saya diem-diem ketawa, orang saya lagi sedih. Ya udah entah. Lagian mas, kalau mau marahin saya, marahin mas Bram juga mas. Orang mas Bram yang suruh kok. Iya udah. Masa saya doang yang dimarahin, mas Bram gak dimarahin. Iya udah, ya kamu tenang aja, ntar saya marahin Bram ya. Saya marahin deh habis-habisan. Ya. Sama kayak tadi. Iya sama kayak tadi, betul. Lebih parah soalnya dia yang nyuruh saya. Lebih parah lagi, pasti. Ya oke. Okay. Ya, janji. Benar janji, ya. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Iya. Bram, kamu kenapa sih lihat keluar terus? Kan akunya di sini. Apaan sih? Aku kan lagi nyari Rara. Gak usah bawel deh. Rara, ngapain kamu nyari Rara? Oh, orang aku jadi deket kamu kok dicari Rara. Lagian kan Rara itu cuma karyawan aku doang. Udah, mendingan sekarang cepet. Gas yang kenceng. Aku udah lapar. Buruan. Si Rara. Lapar kan? Kamu lapar kan? Iya sih. Iya, aku udah makan. Gak mau. Kamu masih marah sama saya? Iya. Ayo, aduh. Ayo jangan gitu dong, jangan kayak anak kecil gitu, kenapa sih? Saya masih kecil. Saya minta maaf banget tadi, saya benar-benar emosi. Iya, agak kasar sama kamu, saya minta maaf. Ayo makan dong, udah siang ya, makan. Beneran minta maaf? Iya, saya minta maaf. Oke. Okay. Kamu gak mau nyari kerjaan lain? Enggak mas, saya mau kemana lagi? Saya cuma bisa bongkar mesin. Iya, enggak, kalau kamu mau saya punya kerjaan buat kamu. Iya, makasih, cuma gak usah. Ini aja saya udah ngecewain mas. Gak salah lagi, udah cukup kok kerjaan saya. Gila nih cewek. Sederhana banget mikirnya. Mas. Gak mau. Enggak, saya udah makan di sana. Nah, saya kan jadi enak mas. Iya enak lah, kamu lapar, udah makan. Mau minum? Mau minum? Iya minum mas. Makasih mas.
Makasih ya, Mas. Sorry nih jadi ngerepotin. Oh, enggak apa-apa. Ya, ini kan cuma salah paham. Ya udah. Makasih juga udah nganterin. Saya masuk dulu, Mas. Iya. Mari. Hei, Pak. Nama kamu Rara, kan? Iya. Lain kali nanti kalau ada waktu, kamu ikut saya jalan-jalan ya. Jalan-jalan gimana? Iya, jalan-jalan kalau ada waktu aja. Oh, iya boleh-boleh, ntar hubungin ke nomor saya aja udah punya kan? Oh, oke. Okay. Jadi kalau bisa saya balik. Dia ngajak ketemu lagi. Siapa yang gak mau cuma? Ternyata sopan nih orangnya. Bila cinta tak bicara, takkan ragu hati ini mendekat kepadamu. Tak ingin ku menunggu janji kala aku bercinta kekasih pilih. Itu tadi masih hilang kan? Lalu, halo, tahu dong kak, dia itu pimpinan majalah yang ajakin Fanny jadi model. Dia ganteng banget ya kak. Kenapa coba kalau ganteng? Ah, kak, kakak mau gak bantuin Fanny? Apalagi? Fanny mau jadi pacarnya Mas Gilang kak, aku bantuin ya. Kan Fanny mau jadi modelnya, ini juga harus jadi pacarnya. Ya kan? Kakak mau kan bantuin Fanny? Iya, 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 ntar diomongin lagi. Yeah, Fanny sayang banget sama Kara. Nah, gue juga sayang sama kamu. Ya bener ya kak? Berapa lagi usaha mau untuk deketin dia? Iya, Ma. Pokoknya Mama tenang aja. Nanti Bram akan kabarin kabar baik untuk Mama, ya? Oke. Dah, Mama. Hey, Bram. Hey, gila. Lu udah ngambil mobil lu? Oh, udah. Gimana hasilnya? Baik-baik aja. Dan montirnya jago loh. Bagus hasilnya. Kayaknya tuh orang bakal jadi montir langganan gua. Maksud lu? Iya, bagus. Serius, bagus. Hah? Bagus? Iya bagus, kenapa? Enggak apa-apa. Oh iya katanya ada rapat redaksi kan? Iya. Yaudah yuk. Langsung gue tuh nyuruh bikin mobilnya si Bram jadi aneh deh. Oh, jangan-jangan dia kepincut sama si Rara nih. Ah, yaudah lah. Urusan hati aja belum selesai. Lagi sibuk. Mas Bram. Saya mau ngomong sebentar sama Mas Bram. Ikut sama saya ya. Ya tadi gue ngeliat mobil ya Mas Bram di luar deh. Gue gak tau deh. Kayaknya mereka ngombol di depan deh tadi. Coba lo lihat ke depan aja. Rara. Ya udah. Gue duluan ya. Oke. Okay. Kenapa sih? Mas Bram. Kenapa? Mas lu ngerjain saya ya? Ngerjain apa? Iya Mas Bram tadi pagi bilang mobilnya temannya Mas Bram itu suruh saya unik-unikin, udah saya bikin unik, saya malah diomel-omelin sama dia. Kan? Kamu dengerin sama Gilang? Iya, saya dikata-katain segala macam sama dia gara-gara Mas Bram. Ra, udah kamu tenang aja. Gilang itu orang yang baik. Marahnya juga paling bentaran doang. Bener, Mas? Iya. Oh iya, Ra. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa, Mas? Kapan kamu bisa makan malam sama aku? Kan kemarin udah nanya, Mas. Masih gak bisa, Mas. Banyak kerjaan di bengkel. Oh, jadi kamu tetap gak mau? Ya, bukan yang gak mau. Cuma ya belum bisa aja.
Oke. Ya udah kalau gitu. Aku pamit deh. Iya, Mas. Kalau gue tuh udah ngasih lo kerjaan. Hah? Lo tau kan gue gak pernah minta apapun dari lo. Tapi please lo tuh tolong dong ngertiin gue. Gue tuh suka sama Mas Bram, Ra. Ya udah, Yuni. Gue gak suka sama dia. Ya lo tau sendiri kan gue berapa kali nolak diajak jalan sama dia. Iya benar, benar banget. Cuman lo tuh kurang tegas nolaknya, tau gak? Ya udah, lo mau gue gimana bilang deh. Gue mau kalau misalnya dia nanya ke lo bilang gue tuh keganggu banget sama dia. Ya udah, ntar gue ngomong sekalian, gue ngomong juga bahwa lo suka sama dia. Puas. Ya udah. Gue jadi seneng. Gue seneng banget punya temen yang kayak lo. Tahu, terima kasih. Ya udah. Kalau gitu gue duluan ya. Dadah. Kamu jangan nangis terus, jangan nangis ya. Udah cukup. Kenapa bayang tuh cewek nggak bisa hilang gini sih dari mata gue? Enggak lapar apa? Lapar. Pas banget. Ini sakit, tapi sakit di hati. Mau nyambung. Mbak. Mas Gilang kok ada di sini? Oh iya nggak, kebetulan saya emang sering lewat sini. Oh, kirain mau makan di sini. Nah, kamu belum pulang? Tadi sih mau pulang, terus lapar. Akhirnya saya sama Ucok mampirin dulu mau makan. Oh. Makan di sini? Iya. Mau makan di tempat lain? Enggak. Mau. Dari pagi belum makan. Enggak, Mas, enggak usah. Lo mau ikut gimana? Enggak usah. Gua udah kenyang. Makan kerupuk tadi. Gimana? Cok, lo deh. Aku vaksin ya. Boleh. Tapi hati-hati ya. Itu bukannya Gilang sama Rara. Katanya Rara banyak kerjaan. Tapi kok mau diajak sama Gilang? Oh, jangan-jangan Gilang marah lagi sama Rara. Ini tuh tempat anak-anak buat drag race. Kamu tau drag race gak? Bentar. Tadi kamu bilang Mas. Iya. Please jangan panggil saya Mas. Saya gak suka dipanggil Mas. Panggil saya aja Gilang. Okay? Gak bisa, saya emang selalu kayak gitu sama semua orang. Ya udah, bedain saya sama semua orang itu. Emang saya sama Mas semua orang itu. Enggak kan, beda kan? Mas pengen dibedain sama yang lain. Iya, jadi panggil saya Gilang. Gak mau saya panggil Mas. Oh iya, kalau kamu panggil saya Mas. Saya panggil, suruh panggil kamu. Ya gak bisa lah, Mas. Iya, Mbak. Kenapa saya harus jujur? Biar keren aja.
pokoknya jangan pakai tema, bisa di sini, Pak. Gak bisa, Mas harus terbiasa. Mas Gilang. Gilang ngapain coba ngangkain gue? Kalau gini caranya, gue susah untuk dapetin Kirara. Siapa mau nyium, pede banget sih. Gue mau kesana. Sakit tau. Sama lu jalan. Cewek stres. Pulangin mas, gimana mas? Saya besok lagi kerja. Kamu gak mau nonton? Ini seru banget, serius. Gak mau nonton. Lain kali aja nih. Yakin? Iya mas. Oke. Oke mas. Oke mbak. Ayo mbak, sekarang mbak. Mbak, sekarang mbak. Nasik lo, pencuran temen sendiri di cap ya. Lo apaan sih ngagetin gue aja, orang lagi bete tuh. Orang udah gue panggilin dari tadi, lo kenapa sih? Kok bete kayak gitu? Kalah ya? Gue gak turun. Tumben. Hati gue lagi ngenak. Kenapa? Hilang tuh. Kenapa Gilang? Tapi lu jangan marah ya. Kayaknya Gilang suka deh sama cewek yang gue suka juga. Hah? Siapa? Dia baru gue tinggalin bentar, dia udah deket sama cewek lain. Siapa? Mana ceweknya? Dia udah pulang lah. Tuh, sana. Makasih ya, Ra. Kamu udah menemenin aku malam ini. Iya, Mas. Santai. Aku juga jadi sedikit berkurang lah penatnya. Oh iya, Ra. Besok kamu datang ke kantor saya ya? Ngapain, Mas? Enggak, saya mau kamu ngerjain ada banyak mobil di kantor saya. Yang bener. Ya ampun, makasih loh, Mas. ya udah. Aku pamit ya. Iya, makasih ya. Malam. Hati-hati, Mas. Aku mau kerja, Far. Kak, tunggu dong. Kak, tunggu. Kak, aku mau ikut kakak. Aku mau kerja, dibilangin. Iya, kakak mau benerin mobil di kantornya Mas Gilang, kan? Iya, kan? Nah, ya udah, Fanny ikut ya. Ngapain sih, Far? Iya, Fanny mau bantuin kakak kayak apa aja, ya? Mau aku nemenin? Ya, aku nemenin kakak kerja. Enggak, udah gak usah aneh-aneh. Aku bawa ini. Enggak. Aduh, kan? Aduh, udah gak usah aneh-aneh lah, udah. Yaudah, kalau gitu kakak yang bawa, tapi aku tetap ikut. Ya. Gak usah bawa lah ya, tapi ya. Iya, janji. Okay. Janji. Yuk! Fanny, jadi kamu adiknya Rara? Iya, Mas. Bener banget. Oh iya, ngomong-ngomong kapan ya aku diajak jadi model majalahnya, Mas? Jadi kan? Aduh, kalau soal itu kayaknya saya harus ngomongin dulu ke dewan redaksi deh, soalnya harus menerima approval dari dia. Ya, jadi kalau udah siap, ntar saya kabarin. Oke deh, Mas. Yang ngomong-ngomong, ini mobil yang mau dicek yang mana? Oh. Yes, semuanya lah, semua. Semua yang di sini? Iya, yeah, semua. Nggak ada masalah, kan? Nggak ada. Yaudah, saya mulai sekarang ya. Iya, yeah, siap. Ayo, Van, bantuin. Bantuin? Ih, Kak, aku kan kesini nggak buat bongkar-bongkar mobil. Ini banyak. Kamu nggak ngapain? Makasih ya, Mas ya. Iya, iya udah. Santai aja. Biar. Saya tinggal ya. Mas, jangan lupa ya, model majalah. Mas. Tunggu. Mas, lihat Rara di mana nggak? Rara ada tuh, kenapa? Mas, tau nggak sih? Harusnya tuh hari ini dia tuh ke bengkel. Tapi dia malah bela-belain datang ke sini. Iya, udah itu urusan kamu sama Rara dong. Kamu tanya sama Rara, jangan sama saya. Oke? Maaf, saya masih banyak kerjaan ya. Permisi. Aduh, gimana sih? Gue nyari Rara di mana nih? Rara di mana sih? Sini deh, ikut gue. Aduh, Mbak, apa-apaan sih? Ikut. Au! Bram, ini kan orang. Loh, ini kan? Loh. Bram? Lo tuh gak usah kecentilan ya. Lo tuh udah ngedeketin Gilang, dia tuh cowok gue. Kenalin, gue Ratih. Ratih, tapi bukan. Dia, bener kan?
bukan dia orangnya, Rakti. Eh, Mas Bram, Mas Jawa sih, nih ya, dia tuh siapa sih? Masa tiba-tiba dia tuh narik aku ke sini, terus tangan aku sampai sakit, tau gak sih, Bram? Aduh, aku bisa pegang-pegang sih. Ya kan aku butuh pertolongan kamu. Kamu kenapa sih, jutek? Masa sih? Memang enak salah. Van, itu dong, kunci 16, kunci 16. Kunci 16, Van. Nek. Bukan ini. Van, ini kemana ya? Siapa yang nyuruh lo datang ke sini? Mas Gilang. Terus kenapa lo mau disuruh sama dia datang ke sini? Lo itu harusnya datang ke bengkel kerja sama gue. Iya. Oke. Bentar lo, sekarang yang gue tanyain si Fanny kemana? Ya baru gue tahu. Emang gue datang ke sini buat nyari Fanny. Orang gue nyari lo ke sini, tau nggak? Cepetan balik ke bengkel. Waduh. Anak. Jangan-jangan. Mbak, bentar ya. Enggak, sorry, bentar. Lara! Aku tahu pokoknya tuh dia pasti ada nyari. Di sini. Pasti ada. Kamu nyari apa sih? Enggak ada. Nyari apa? Ada. Aku tahu dia ada di sini. Enggak ada. Sumpah, enggak ada. Cewek apa, Bu? Cewek kamu nyari cewek apa di sini? Enggak ada. Si bohong banget. Dia tuh pasti ada di sini kan? Dia tuh pasti ada di sini. Ya udah coba lihat, enggak ada kan? Rati. Mas gila. Mas, Fanny jadi kan pemotretannya? Fanny jadi model kan, Mas? Mas gak bohong sama Fanny? Ya nggak sekarang juga orang lagi kerja. Keluar, mas. Mereka siapa? Enggak. Kau bohongan sama aku? Iya, tapi mereka tuh cuma. Apa? Kamu harus jelasin kan? Iya, mak. Please, di kamu lihat mata aku ya. Aku nggak bohong, aku nggak tahu mereka siapa. Ih, enggak. Gak ada ya, nggak ada. Pokoknya nggak ada alasan lagi lo bisa enak-enakan di kantor dekat sama cewek-cewek kayak gitu. Iya, aku jelasin dulu sama kamu semuanya. Bentar, sabar. Ya apa? Jelasin apa sih? Au. Ih. Hilang. Ada klien iklan mau ketemu sama lo. Lo mau kemana sih? Dia mau gue kandangin dulu. Ngerti gak? Waduh, galak juga tuh cewek. Nikmatin tulang. Rasain lo. Tadi itu pacarnya Mas Gilang ya? Kasian banget ya, Kak. Ya mana aku tahu. Ra, lo cepetan tuh selesaiin tuh mobil. Abis itu lo langsung balik lagi ke bengkel. Jangan lupa lo. Iya, yeah, beres. Buruan. Iya. Yeah. Udah, bantuin. Tika, banyak. Udah. Lang, apaan sih? Kok kita jadi turun di tempat kayak gini? Udah cukup semuanya, udah cukup sampai di sini. Maksudnya? Kamu sadar gak sih?
Kamu udah bikin malu aku depan semua karyawan. Kamu jadi marah-marah sih sama aku? Aku ini cowok. Aku punya harga diri. Kamu gak bisa bertindak kayak tadi. Mau taruh di mana muka aku depan semua karyawan? Aku sengaja diemin kamu, aku sengaja. Karena aku gak pengen kasar sama kamu. Tapi kamu makin keterlaluan, mukanya berubah. Kok kamu tega sih? Kamu tega ngomong kayak gitu sama aku? Deh. Semuanya udah cukup sampai di sini. Apa sih? Kan rumah aku masih jauh, Lang. Bukan rumah kamu yang sampai di sini. Tapi hubungan kita. Maksudnya? Hubungan kita udah selesai. Simpan saja rasa di hati. Maaf ya, aku gak bisa bertahanin semuanya. Maaf. Gilang, kamu tega. Gilang. Ih, dan rumahku tuh masih jauh, apaan sih? Gilang. Gilang. Gilang! Gilang! Lupakan hasratku tak lagi untuk saling bercinta. Ada ya? Gak ada. Pokoknya gak ada alasan lagi lu bisa enak-enakan di kantor dekat sama cewek-cewek kayak gitu. Ya aku jelasin dulu sama kamu semuanya, bentar, sabar. Ya apa? Jelasin apa sih? Au! Gak enak ya rasanya. Suka sama orang yang ternyata udah ada yang punya. Rasanya tuh kayak nyet gitu. Kak Rara? Ya? Kak, kakak tuh gimana sih? Apa sih? Katanya mau deketin aku sama Mas Gilang. Ah, itu mah gampang udah, gak usah dipikirin. Tadi aja pas kita diusir soal pacaran Mas Gilang, kakak diem aja. Ya itu urusan mereka dong, Van. Masa kita ikut campur? Yaudah deh, Kak. Kalau gitu, Fanny bakal deketin Mas Gilang dengan cara Fanny sendiri. Udah, Fanny pulang ya, Kak. Ra. Hmm? Lo serius ya? Tadi tuh lo beneran ke kantornya Mas Gilang buat deketin dia, kan? Sama ini apaan lagi sih? Enggak. Alah, udah deh, lo tuh gak usah bohong sama gue. Yun, lo gak usah nenek deh kalau ngomong deh. Enggak lah. Ra, awas lo ya kalau ternyata tuh emang lo bener deket sama dia. Gue gak mau kalau sampe lo tuh MT sama gue. MT apaan? Makan teman. Udah, gue balik. Kenapa sih ini perempuan-perempuan? Heran gue. Change. Pantau rohnyaku, katakan padanya aku cinta dia, bukan salah jodoh. Dilema banget sih. Giliran gue suka sama cowok, si Fanny juga suka. Hai. Mas Bram, tuh main kesini, Mas. Emang sering kesini? Oh, enggak. Aku kesini sengaja mau ketemu kamu. Kenapa? Kalau kamu ada waktu setengah jam aja, kamu bisa kan ikut aku? Mobilnya rusak lagi? Bukan. Ini bukan soal mobil. Terus? Yaudah. Kamu bisa kan ikut aku? Ya, bisa sih, Mas. Tapi beneran nggak bisa lama-lama. Iya, yeah, setengah jam aja. Oke? Okay? Yaudah, saya naruh baju dulu. Yuk. Aku tunggu sini ya. Oke. Ah, ngebetein banget sih. Gak asik banget deh punya kakak yang selalu gak dukung adiknya. Kalau gue susah, siapa yang seneng? Dia kan? Beneran Mas Gilang. Samperin ah. Mas udah nungguin-nungguin nih. Gilang! Hai, Mas. Hai. Van? Iya. Kok kamu di sini, Rara mana?
Kak Rara. Wah, nggak tahu tuh Kak. Lenggak sih Kak Rara. Oh, nggak asik gimana? Kenapa? Ya gitu deh Mas. Mentang-mentang dia anak pertama, dia merasa paling benar, paling pintar. Jadi Fanny deh korbannya. Mentang-mentang anak kedua dikira nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang kamu ngambek ya? Ya gitu deh Mas. Terus gimana caranya biasa biar kamu nggak ngambek lagi? Wah, itu susah banget tuh Mas. Biasanya Fanny itu nggak ngambek lagi tuh karena diajak makan yang enak, terus shopping, terus foto-foto shoot kayak model-model gitu tuh Mas. Seru banget tuh pasti. Itu? Iya. Jadi ikut aku, yuk. Mau kemana Mas? Kita makan dulu, abis itu baru jalan-jalan. Beneran Mas? Ayo Mas. Iya, sampai ketemu ya Tan. Oke. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan? Mama sedang dalam pemulihan setelah operasi jantung. Dan aku mohon, kamu bantu aku. Dan seandainya kamu bantu aku dan bikin gembira Mama, aku sangat berterima kasih sama kamu. Kamu mau kan bantu aku? Mas Bram. Ra. Please. Aku mohon sama kamu. Lu bisa bantu gue kan? Iya Mas, saya bantuin. Serius? Makasih ya, Ra. Kamu lagi ngapain? Deketin Mas Gilang dengan cara Fanny sendiri, ya kan? Iya. Kamu balikin itu semua. Balikin? Maksud kakak balikin apa? Iya, kamu ngerti apa yang kakak maksud. Kamu balikin semuanya ke Mas Gilang lagi. Tapi kak, kamu gak boleh nerima barang-barang yang dikasih sama orang yang baru kamu kenal. Kak, Kak Rara, kan kakak tahu sendiri kalau Mas Gilang tuh orangnya baik banget, kakak tahu. Fan, kamu gak bisa nilai orang dari luarnya aja. Kamu baru kenal sama dia, terus kamu bilang dia baik. Emang dia terlihat baik? Emang kamu tahu hati dia baik apa enggak? Kak, kakak tuh kenapa sih? Kenapa apa? Aku tahu, kakak iri kan sama aku? Ya kakak sirik kan sama Fanny? Soalnya Fanny berhasil dapetin Mas Gilang, terus kayak gini, sedangkan kakak enggak. Iya kan? Bentar. Kamu tuh ngomong apa sih?
Siapa yang sirik sama kamu? Siapa yang iri sama kamu? Kakak cuma bilang sama kamu, jangan percaya sama orang yang baru kamu kenal. Tampak luar bisa baik, kamu gak bisa ngejudge orang dari luarnya aja dong, Van. Udahlah, Kak. Fanny tahu, kakak tuh iri sama Fanny. Udahlah, Fanny tuh emang salah terus di mata kakak. Gak gitu, Fanny. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama kakak ya, Kak. Udahlah, Kak. Aku udah capek sama kakak. Fanny, udah. Kabur lagi. Emang aku cari di mana? Pan? Lagi sih, Ra. Gue tahu. Pasti akibat cowok yang lo benerin mobil kemarin kan? Udah, Ra. Kan gue udah bilang sama lo ya. Kalau lo itu nyerah aja. Kan yang susah lo juga. Ya gue mau, gue bener-bener udah, gue gak bakal ngelakuin apapun lagi. Yang penting sekarang itu Fanny di mana? Kita harus temuin Fanny. Tadi tuh aku udah nyari sama Ucok tapi gak ketemu-temu. Ya udah gini, aku bantu cari ya. Ya mas, gak usah, serius. Enggak, udah, gak apa-apa. Cok, mendingan kita pisah aja ya. Lo cari di daerah barat, ntar biar gua selatan ya. Ntar kalau udah nemu, lo kabarin nih pokoknya. Oke. Mendingan lo sama Gilang aja. Pasti penasaran kan mau nanya kenapa Fanny bisa sampai kabur. Iya. Yeah. Aku juga gak ngerti lagi sih kok. Ya si Fanny itu emang anaknya manja banget kan. Apalagi sejak ibu sama bapakku meninggal. Dia tuh sebenernya hidupnya tuh tergantung banget sama aku lah. Dan aku bener-bener udah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin aku udah kasih semuanya ke dia dan... Ya, aku tau. Sama aku minta maaf itu nang hari pagi. Karena kamu jadi kacau balau kayak gitu gara-gara aku sama kamu. Terus aku juga jadi gak enak sama kamu. Gimana ya maksudnya? Tenang aja, gak apa-apa. Mungkin emang udah waktu. Lagian, udah lama juga aku kerja. Ya bisa tenang. Nyari kerja awal sama dia terus, dijagain sama dia terus. Tapi sekarang mau selesai. Selesai maksudnya? Gua gak memutuskan untuk putus. Serius, Ton? Aku terlalu yakin ya. Halo? Lo dimana? Yaudah, gua kesini sekarang ya. Bang Ucok, lepasin, lepasin gak? Soalnya tuh udah mau pulang. Bang Ucok, lepasin! Wani, ini. Aku tuh gak teriak, lepasin bang. Mana nih Bang Ucok dulu? Kan gimana sih? Ini semua demi kebaikan kamu. Di luar sana itu gak lebih nyaman daripada di rumah. Harus tahu dong. Bang, daripada Fanny harus di rumah. Semua yang Fanny lakuin semua salah di mata Kak Rara. Dia
itu kejam banget sama Fanny. Mending Fanny pergi aja. Van pulang, Van. Yuk. Kamu ngapain di sini? Ya mau jemput kamu lah. Kamu mau kemana? Kak, pokoknya Fanny nggak mau pulang. Fanny mau hidup sendiri. Kenny nggak mau lagi hidup sama kakak. Fanny. Fanny, ayo dong. Coba kamu berpikir jernih. Kamu jangan gunain emosi kamu buat berpikir. Kamu jangan egois kayak gitu. Kita udah nyariin kamu kemana-mana. Kita capek keliling nyariin kamu. Sekarang pas ketemu kamu, kamu malah kayak gini. Ayo dong, Van. Kita cuma nggak pengen kamu kenapa-napa. Oke? Okay? Tapi itu serah kamu sih. Ya kalau kamu siap hidup di jalanan, serah. Kamu punya uang nggak buat makan besok? Coba kamu bayangin. Nanti kalau ada orang jahat yang ketemu kamu terus culik kamu, nggak tahu deh kamu mau diapain sama mereka. Mau? Tapi terserah kamu, kalau kamu udah siap, silakan. Mas, Fanny takut. Yaudah, makanya ayo kita balik sekarang, oke? Janji jangan kemana-mana lagi. Ya udah, ayo. Bantuin kamu. Dan aku berusaha bakal selalu ada di samping kamu. Maksudnya? Kamu percaya kan? Kalau cinta selalu datang tiba-tiba. Tanpa alasan, tanpa sebab. Itu yang aku rasain sama kamu. Aku udah ngerti aku kamu. Hanya ingin berdiam di keheningan malam, membayangkanmu di depanku. Hadirimu mempesonaku dan ku terpikir. Kamu gak perlu ngomong apa-apa. Aku ngomongin semua. Aku ngomongin semua, aku udah kenal. Cok. Rara mana? Kok belum datang? Sebentar lagi kok, Bang. Tunggu aja. Ini tadi gue nungguin loh. Nah, itu dia, Bang. Oh, Rara. Hai. Iya, kenapa lagi, Mas? Aku mau ngasih ini sama kamu.
suka kan? Iya udah, aku kantor dulu ya. Kamu simpen aja kalungnya. Semoga kamu suka. Suka sama dia. Tapi apaan nih, ha? Nih, lo terima ini dari dia. Tuh. Emang Rara itu gak ngedeketin si Mas Bram. Mas Bram yang ngedeketin Rara. Lo ngapain salahin Rara? Lo salahin Mas Bram lah. Lo berdua itu sama aja. Mendingan sekarang lo keluar dari bengkel ini. Gue mau sekarang, mau pergi. Oh, dengan senang hati. Gue udah capek juga ya, Yun. Lo tuduh terus yang enggak-enggak. Gue udah berkali-kali bilang gue gak suka sama Mas Bram nih. Lo ambil, gue juga gak mau. Kak, lo kemana? Jadi kamu dipecat? Iya. Gue juga gak ngerti kenapa Yuni bisa tiba-tiba kayak gitu. Lo kok di sini? Gue dipecat, Kak. Dipecat juga? Iya, Kak. Gua dipecat karena gua belain lo terus. Yaudah lah, gak apa-apa. Masih banyak rezeki di tempat lain, Kak. Ah, gini aja, kalian berdua gak usah khawatir. Maksudnya? Kamu sama Ucok bisa ke kantor aku besok. Banyak hal yang bisa kalian kerjain. Serius, Lan? Iya, yeah, serius. Kerjanya dulu, ntar biar aku anterin ambil ya. Sekarang di sini Rara yang ngurus mobil operasional kantor. Lang, ya, gue mau ngomong sama lo. Rara, sebentar. Kenapa sih, bro? Lang, lo mau nolongin gue? Malu-maluin gimana? Orang gue cuma nyuruh Rara buat kerja di sini, salah. Lang, si Rara itu cewek yang disuruh nyokap gue untuk menjadi calon gue. Kalau seandainya nyokap gue datang ke sini dan lihat dia lagi benerin mobil gimana? Lu pikir pakai otak. Serius lo, bro? Ngapain gue bohong? Gue udah lama suka sama Rara. Tapi kayak yang lo cerita ke gue kan, lo gak pernah nyatain ke dia kan? Sorry, bro. Kayaknya kita suka cewek yang sama. Apa? Ya, dan gue udah nyatain itu ke Rara. Dan dia terima lo? Dia terima gue tanpa sebab. Makan temen lo ya? Lo tuh makan temen, tau gak? Iya, sorry, tapi... Apa? Tapi salah gue di mana, ha? Salah gue di mana? Lo sendiri yang gak pernah nyatain ke dia. Asal lo selama ini cuma lo disuruh nyokap lo buat ngedeketin dia. Iya kan? Itu aja kan? Lang, lihat deh. Lo bakalan nyesel karena buat gue kesel.
bagaimana nasib aku dan Nara. Kalau anak itu seorang angel. Gak bisa sih, Remy. Hey Aja. Hey. Kapal api. Kapal api special mix. Aku cinta dia, bukan salah jodoh. Saya ambil perkenalan dia. Yeah. Mas gila, diri juga ajak jalan-jalannya. Ah, eh Van, sebenarnya saya mau. Kak, Mas gila mau ajak jalan-jalan kita loh, ya kan Mas? Enggak, apaan sih Rondi masih punya kerjaan? Ya, kok alasan terus sih? Terus jalan-jalannya kapan dong? Iya kita jalan-jalan hari ini. Kenapa enggak? Okay. Yeay, tuh kan Kak, Mas Gilang mau kan? Jadi kita jalan-jalan. Selalu saja kau dapat membuatku maafkan salahmu. Dan kini kau ulang. Kecewaku dibuatmu terluka karena sifatmu. Dan kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti. Dan memang hidupku hampa tanpamu. Namun lebih baik saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku. Tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai di sana rasa di hatimu. Kenapa jadi nyasar kayak gini sih? Lalu jalan sama ibu ngambil barang doang. Gak apa-apa, ini mobilnya masih kuat, tunggu. Oke. Oke. Van, kamu kemana sih mobilnya di situ? Van, hei, kenapa sih itu parkiran di situ? Kak, kakak tuh nyadar nggak sih? Dari tadi Van cuma jadi obat nyamuk. Katanya kakak mau deketin aku sama Mas Gilang, tapi apaan kakak malah mesra-mesraan kayak gitu? Aku didiemin. Enggak, semuanya ada caranya dong. Ya, kita bertahap. Alah, kakak bohong nggak sama Fanny? Bilang aja kakak juga suka kan sama Mas Gilang? Astaga, Van, apa-apaan sih? Ya makanya kakak gak mau jadiin aku sama Mas Gilang. Enggak, Van, kamu tuh jangan nenek. Udah lah, aku mau pulang aja. Aku mau naik angkot sendirian. Enggak, Van. Dia, Kak. Fanny. Fanny. Jadi, benar apa yang lo ceritain itu? Masa gue bohong sama lo? Gue gak nyangka Gilang kayak gitu. Dia berani nyakitin gue. Nyakitin lo juga ternyata. Gue juga gak ngerti. Dan gue juga bingung harus bilang apa sama dia. Sejak SMA, gue udah sering banget jalan sama Gilang. Dan dia gak pernah ngelakuin hal gak segenak ini sama gue. Gue juga bingung. Ya tapi kan orang bisa berubah, Bram. Maksudnya? Gue tahu. Kita harus bikin Gilang sadar. Tapi caranya gimana? Ya dia tuh harus tahu kalau dia nggak akan bisa hidup tanpa kita. Kayaknya lo harus tes mobil di jalan. Iya. Iya, kayaknya lo harus tes jalan, Ra. Iya, udah aku coba tes dulu deh. Iya. Jadi, Ra? Iya. Sabar dong, Rat. Dikit lagi juga lewat. Awas ya, bang, kalau sampai gagal. Mm-mm. Tapi kita nggak mau celakain dia, kan?
Kita cuma mau kasih dia pelajaran bahwa di saat dia susah, kita selalu ada untuk dia. Iya, benar banget. Oke. Okay. Itu bukan, itu kan mobilnya. Oh iya, iya. Oke, udah lu pegang sekarang. Oke, okay. Siap. Cepet, cepet, cepet. Mendingan sekarang lu panggil Pak Ambulan, cepetan. Ra, Rara bangun. Lu tunggu apa lagi? Buruan! Iya, iya. Apa? Kak Rara kecelakaan? Iya, Van, maafin saya harusnya. Yang nyoba tes itu saya, bukan Rara. Iya, lang. Gimana? Udah. Mendingan sekarang kita ke klinik aja, oke? Okay? Yaudah, ayo, sekarang cepet. Lagi nih, yang satu udah kapok, ada lagi yang lain. Ya, ini nggak ada urusannya sama kamu ya, kita udah selesai. Selesai? Kita belum selesai. Ya, aku mohon sama kamu ya, tolong terima kenyataan. Aku nggak bisa hidup di bawah kaki kamu terus, aku nggak bisa. Kita belum selesai. Gilang, Lan. Sorry. Lo mau nyelakain, eh? Lo mau nyelakain Rara? Lo gak suka kalau Rara jadi sama gue, lo gak suka? Gilang, bukan itu maksud gue, Lang. Terus bukan apa? Terus apa? Gilang, kita tuh cuma pengen lo sadar kalau lo tuh gak bisa hidup tanpa kita. Oh ya? Tapi bukan berarti kalian bisa ngatur hidup gue. Bukan berarti kalian bisa nyetir hidup gue. Gue gak mau marah depan umum. Kalian pergi sekarang, pergi! Terserah. Tapi Lang. Lo pergi. Lo cabut. Cabut. Oke. Hidup cuma buat kamu bahagia dan gue cekain kamu karena emang itu janji aku sama ibu sama bapak kan. Maafin kakakku sama ini, kakak gak bisa bikin kamu bahagia. Kakak gak boleh kayak gini, kakak gak boleh ninggalin Fanny. Kakak emang sayang sama Mas Gilang. Tapi kakak lebih sayang sama kamu. Kakak gak boleh pergi, kak. Fanny gak mau sendirian. Kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Rah, kamu kuat, Rah. Kamu jangan ngomong gitu, kak. Kakak gak boleh ngomong gitu. Kamu dengerin aku, Lang. Aku minta tolong sama kamu. Kamu tolong jagain Fanny. Kamu ngomong apa sih? Hah? Ya. Kamu bisa, kamu buat ini bukan apa-apa kok. Iya, kakak gak boleh ngomong kayak gitu.
tahu. Namasku makin sesek. Kak, kan orang nggak boleh ninggalin Fani, Kak. Suster. Kak, karena suster ini cepetan, aku nggak bisa nafas. Gimana? Pak. Ya ampun. Maaf Mbak, ini selangnya ketekan sama Mbak, jadi pasien tidak bisa bernafas. Oh, ya ampun. Jadi tidak apa-apa. Udah nggak apa-apa kan, suster? Udah nggak apa-apa. Permisi. Maaf ya, suster. Aduh, Kak, gimana? Udah bisa kan? Maaf. Udah. Oh, ya ampun. Nggak apa-apa. Oh, dia lagi banyak kerjaan, Kak. Iya, tapi dia titip salam sama kakak loh. Dia bilang dia minta maaf gak bisa jemput. Iya, gak apa-apa. Van. Kamu bahagia kan hidup sama kakak? Fanny bahagia banget sama kakak. Kakak jangan kayak gini lagi ya. Bapak, ini kita mau kemana ya? Kak, bentar ya. Fanny mau ketemu teman Fanny bentar aja. Gak apa-apa kan? Gak bisa, antar aku pulang dulu. Aku... Kalau aku masih pusing banget. Aduh Kak, tapi nanti Fanny takut telat ketemunya. Bentar aja, beneran deh. Oke? Fanny mau ketemu teman Fanny di sini. Masa ketemu sama teman kamu di sini ngapain? Ya, aku janjian sama teman aku di sini, Kak. Kita kesana yuk. Oh ya, Kak Rara, kakak tunggu di sini sebentar aja ya. Oke? Bentar aja, kakak jangan kemana-mana. Ya, kakak ya. Betapa kamu ingin selalu berkorban untuk adik kamu, untuk kebahagiaan, untuk kegembiraan yang kamu. Fanny nggak mau Kak, jadi adik kurang ajar. Apaan sih, Fan? Aku gak suka kayak gini, Fan. Kak Rara. Kak, Fanny sayang banget sama Kak Rara. Aku juga sayang sama kamu. Kak, Fanny tuh udah ngeliat kakak tuh menyintai orang yang tepat, Kak. Dia gak mandang kakak siapa. Dan ini yang buat kakak bahagia, kan? Fanny gak mau kelewatin kesempatan itu, Kak. Mas Gilang.
ada cinta yang ku rasa. Menyapa hati ini, tak ingin ku menunggu. Jadi kalau aku oh cinta, kekasih pilihan di hatimu. Kamu mau? Jalani cinta hidup kamu sama. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa, pasti bukan salah jodoh. Bila cinta tak bicara, takkan aku hati ini mendekat kepadamu. Tak ingin ku menunggu, janjikanlah aku buat cinta, kekasih pilihan di hatimu. Ku percaya dirimu satu cintaku. Bukan tolong aku. Kamu tahu hati dia baik apa enggak? Kak, kakak tuh kenapa sih? Kenapa apa? Aku tahu, kakak iri kan sama aku. Ya kakak sirik kan sama Fanny. Soalnya Fanny berhasil dapetin Mas Gilang terus kayak gini, sedangkan kakak enggak. Iya kan? Bentar. Kamu tuh ngomong apa sih? Siapa yang sirik sama kamu? Siapa yang iri sama kamu? Kakak coba bilang sama kamu, jangan percaya sama orang yang baru kamu kenal. Tampak luar bisa baik, kamu gak bisa ngejudge orang dari luarnya aja dong, Fanny. Udah lah kak, Fanny tahu kakak tuh iri sama Fanny. Udahlah, Fanny tuh emang salah terus di mata kakak. Gak gitu, Fanny. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama kakak ya. Udahlah kak, Fanny udah capek sama kakak. Fanny, udah. Bener-bener kabur lagi. Emang aku cari di mana? Pan? Lagi sih, Ra. Gue tahu. Pasti akibat cowok yang lo benerin mobil kemarin kan? Biar, Ra. Kan gue udah bilang sama lo ya. Kalau lo itu nyerah aja. Kan yang susah lo juga. Ya gue emang gue bener-bener udah, gue enggak bakal ngelakuin apapun lagi. Yang penting sekarang itu Fanny di mana? Kita harus temuin Fanny. Tadi tuh aku udah nyari sama Ucok tapi gak ketemu-temu. Ya udah gini, aku bantu cari ya. Ya mas, gak usah, serius. Enggak, udah, gak apa-apa. Cok, mendingan kita pisah aja. Waduh mas, makasih banyak nih mas. Jadi gak enak saya. Sama-sama. Ini bayarnya harus pakai apa nih? Tenang aja ya, kamu cukup makan malam aja sama aku, bukan? Ngajakin Yuni makan malam. Ayo mas, ini mau banget. Kalau mas belum ngajakin juga Yuni mau banget kok. Iya. Udah ntar gue kabarin lu. Ntar lu, mau kapan? Mau malam ini atau besok malam? Tapi kalau misalkan besok juga gak apa-apa kok mas. Ini tuh bisa kapan aja. Ayo pergi makan malam. Yaudah gak usah pegang Yun. Yaudah ntar gue kabarin lu. Yaudah. Lu selesai nih mobilnya yang cepet. Ingat, bikin unik. Iya mas, pasti. Gua pamit dulu ya. Iya, dadah mas. Nanti jangan lupa call me ya. Atau nge-ping, oke? Okay? Oke, okay? Ditunggu ya. Ya.
Ya udah, gue pamit dulu ya. Bye, Mas. Muah. Bye-bye. Itu pasien baru. Iya. Ya udah, cepet selesain deh, biar cepet selesai, oke? Iya, emang mau diselesain sih, cuma gue makan dulu ya. Duh, jangan deh, Ra. Mendingan kalau menurut gue ya, lo tuh selesain dulu. Ntar kalau misalnya udah selesai, baru lo istirahat, ya? Yaudah. Gue masuk dulu ya. Yeah. Bye. Silakan. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, masalah kita di taksi tadi udah selesai kan? Sebenarnya bisa aja selesai sih, Mas. Tapi syaratnya tadi, Mas harus jadiin saya model majalah, oke? Okay? Oh, gimana? Iya. Bisa diatur. Hai, jangan lupa nomor telepon saya yang tadi. Oh, nanti iya. Kalau ada job, calling saya aja. Ya, pulang dulu ya, Mas. Iya, dah. Iya, dah. Hey, Bram! Aduh! Bram, hey, ma bro, gimana? Lu dari mana aja, Bang? Bang? Siapa yang menang? Lu yang menang. Iya, tetap. Ya lu kenapa bete, jangan bete gitu dong. Lu kalah kan cuma naktir gua makan siang. Gak bikin lu bangkrut, kan? Iya, yeah. Lang. Bukan itu yang gua pikirin. Terus, kenapa? Gua gagal untuk ajak cewek yang disuruh sama almarhum bokap gua untuk jadi calon gua. Oh, Bram, yaelah. Udah lu santai aja, lu gak usah pikirin. Gue yakin kok, suatu saat nanti lu pasti bakal bisa ngewujudin apa yang lu janjin sama almarhum bokap. Iya. Bram, kamu kenapa sih liat keluar terus? Kan akunya di sini. Apaan sih? Lo kan lagi nyari Rara. Gak usah bawel deh. Rara? Ngapain kamu nyari Rara? Oh, orang akunya deket kamu kok dicari Rara. Lagian kan Rara itu cuma karyawan aku doang. Udah, mendingan sekarang cepet. Gas yang kenceng. Aku udah lapar. Buruan. Apaan sih, Rara? Emang lo lapar kan? Kamu lapar kan? Iya sih. Iya, aku udah makan. Gak mau. Kamu masih marah sama saya? Iya. Ayo, aduh. Ayo jangan gitu dong, jangan kayak anak kecil gitu, kenapa sih? Saya masih kecil. Saya minta maaf banget tadi, saya benar-benar emosi. Iya, agak kasar sama kamu, saya minta maaf. Ayo makan dong, udah siang ya, makan. Beneran minta maaf? Iya, saya minta maaf. Oke. Kamu gak mau nyari kerjaan lain? Enggak, Mas. Saya mau kemana lagi? Saya cuma bisa bongkar mesin. Iya. Enggak, kalau kamu mau, saya punya kerjaan buat kamu. Iya, makasih. Cuma gak usah. Ini aja saya udah ngecewain, Mas. Gak salah lagi, udah cukup kok kerjaan saya. Gila nih cewek. Sederhana banget mikirnya. Mas. Enggak, enggak. Saya udah makan di sana. Nah, saya kan jadi enak, Mas. Iya, enak lah. Kamu lapar, udah makan. Mau minum? Mau minum? Iya, minum. Makasih, Mas. Berarti kalian bisa nyetir hidup gua.
Gue gak mau marah depan umum. Kalian pergi sekarang, pergi! Terserah. Tapi lang, lang. Lo pergi. Lo cabut. Cabut. Oke. Kak Rara! Kak! Ya ampun, gimana? Apa yang kamu rasain? Van, iya kak. Van, kamu tahu Rara hidup cuma buat kamu bahagia dan buat jagain kamu, karena emang itu janji aku sama ibu sama bapak kan. Maafin kakakku sama ini. Kakak gak bisa bikin kamu bahagia. Kakak gak boleh kayak gini. Kakak gak boleh ninggalin Fanny, kak. Kakak emang sayang sama Mas Gilang. Tapi kakak lebih sayang sama kamu. Kakak gak boleh pergi, kak. Fanny gak mau sendirian. Kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Rah, kamu kuat, Rah. Kamu jangan ngomong gitu, Kak. Kakak gak boleh ngomong gitu. Kamu dengerin aku, Lang. Aku minta tolong sama kamu. Kamu tolong jagain Fanny buat aku. Salah kamu ngomong apa sih? Hah? Gak kamu bisa, kamu buat ini bukan apa-apa, kok. Iya, kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Masuk kok makin sesek. Kak Rara gak boleh ninggalin Fanny, kak. Suster, ini cepetan, aku gak bisa nafas. Gimana? Ya ampun. Maaf mbak, ini selangnya ketekan sama mbak, jadi pasien tidak bisa bernafas. Oh, ya ampun. Jadi tidak apa-apa. Udah gak apa kan, suster? Udah gak apa-apa. Permisi. Maaf ya, suster. Aduh, kak, gimana? Udah bisa kan? Udah, maaf. Udah. Oh, ya ampun. Udah gak apa-apa. Kabar-kabarnya. Pasti penasaran kan mau nanya kenapa Fanny bisa sampai kabur? Iya. Aku juga gak ngerti lagi sih, kok. Ya, si Fanny itu emang anaknya manja banget kan. Apalagi sejak ibu sama bapakku meninggal. Dia tuh sebenernya hidupnya tuh tergantung banget sama aku, Lang. Dan aku bener-bener udah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin aku udah kasih semuanya ke dia. Dan... Ya, aku tau. Cuma aku minta maaf itu nang hari pagi. Karena kamu jadi kacau balau kayak gitu gara-gara aku sama kamu. Terus aku juga jadi gak enak sama kamu. Gimana ya, maaf ya? Tenang aja, apa-apa. Mungkin emang udah waktu. Lagian, udah lama juga aku kerja. Ya, bisa tenang. Nyari-nyari diawas sama dia terus, dijagain sama dia terus. Tapi sekarang mau selesai. Selesai maksudnya? Iya. Kita berdua memutuskan untuk putus. Serius, Ton? Aku terlalu yakin ya. Halo? Lo dimana? Yaudah, gue kesempat sekarang ya. Bang Ucok, apa sih? Nanti gak? Fanny, Fanny udah mau pulang! Bang Ucok, lepasin! Fanny, ini. Aku tak teriak, lepasin Bang. Fanny, diam. Fanny, diam. Mau cek dulu. Fanny, mau gimana sih? Ini semua demi kebaikan kamu. Di luar sana itu gak lebih nyaman daripada di rumah. Terus tahu dong. Bang, daripada Fanny harus di rumah,
Semua yang Fanny lakuin semua salah di mata Kak Rara. Dia tuh kejam banget sama Fanny, mending Fanny pergi aja. Fanny. Fanny pulang, Van. Yuk. Kamu ngapain di sini? Ya mau jemput kamu lah, kamu mau kemana? Kak, pokoknya Fanny gak mau pulang. Fanny mau hidup sendiri, Fanny gak mau lagi hidup sama kakak. Fanny. Fanny, ayo dong. Coba kamu berpikir jernih. Kamu jangan gunain emosi kamu buat berpikir. Kamu jangan egois kayak gitu. Kita udah nyariin kamu kemana-mana, kita capek keliling nyariin kamu. Sekarang pas ketemu kamu, kamu malah kayak gini. Ayo dong, Van. Kita cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Oke? Okay? Tapi itu serah kamu sih. Ya kalau kamu siap hidup di jalanan, serah. Kamu punya uang gak buat makan besok? Coba kamu bayangin. Nanti kamu salah. Lang, si Rara itu cewek yang disuruh nyokap gue untuk menjadi calon gue. Kalau seandainya nyokap gue datang ke sini dan lihat dia lagi dari mobil gimana? Lu pikir pakai otak. Serius lo, bro? Ngapain gue bohong? Gue dulu lama suka sama Rara. Tapi kayak yang lo cerita ke gue kan, lo gak pernah nyatain ke dia kan? Sorry, bro. Kayaknya kita suka cewek yang sama. Apa? Iya, dan gue udah nyatain itu ke Rara. Dan dia terima lo? Dia terima gue tanpa sebab. Makan temen lo ya? Lo tuh makan temen, tau gak? Iya, sorry, tapi... Apa? Tapi salah gue di mana, ha? Salah gue di mana? Lo sendiri yang nggak pernah nyatain ke dia. Asal lo selama ini cuma lo disuruh nyokap lo buat ngedeketin dia, iya kan? Itu aja kan? Lang, lihat deh, lo bakalan nyesel karena buat gue kesel. Bagaimana nasib aku dan Rara? Kalau anak itu seorang angel. Bisa sih, Remy. Hey, Acha. Hey. Kapal Api. Kapal Api Special Mix. Aku cinta dia, bukan salah jodoh. Saya ambil perkenalannya dulu. Yeah. Mas gila, diri juga ajak jalan-jalannya. Van, sebenarnya saya mau... Kak, Mas gila mau ajak jalan-jalan kita loh, ya kan Mas? Enggak, apaan sih Rondi masih punya kerjaan? Yah, kok alasan terus sih, terus jalan-jalannya kapan dong? Iya kita jalan-jalan hari ini. Kenapa enggak? Okay. Yeay, tuh kan Kak, Mas gila mau kan? Ayo kita jalan-jalan. Udah, gini ya, sekarang gini ya. Ini gua pelanggan lo nih. Mobil gua mogok. Ban gua naik ke trotoar. Kayaknya radiator mesinnya bermasalah, gua gak ngerti. Gua ada di Lebak Bulus, gua depan supermarket persis. Ngerti lo? Ya, lo 5 menit gua tunggu, cepetan. Gak, masih pagi ini, udah lo cari bagi lain ya, deh ya. Kurang aja. Gue udah bilang cari bengkel lain aja. Gue lagi nelpon, kenapa lo matiin tiba-tiba? Cepetan kesini, gue bayar 2 kali lipat. Ini, ngatur-ngatur lo 4 kali lipat.
Dengar ya, pertama, lo udah bangunin gue pagi-pagi. Kedua, lo ngecek-ngecek kagak jelas. Ketiga, gue gak mungkin mandi. Keempat, lo minta waktu 5 menit. 4 kali lipat, deal. Iya, deal. Cepetan kesini. Mobilnya yang tadi telepon ya? Iya, nih. Ya elah, kalau kayak gini doang mah gampang. Kita ini montir-montir dari bengkel mobil Ngebut Jaya. Apaan sih lo joget-joget, ini mobil gua gimana? Iya mas, gampang. Udah gitu satu lagi mas. Mas, kalau misalnya mau servis dari bengkel kita, nanti selama mobil mas di servis, mas bakalan dapat mobil pengganti. Bener mas. Oh iya? Iya dong. Bagus. Ah, gila. Gua bakal jadi langganan di bengkel lo, serius. Pasti. Mobil sewa lo itu kan, mobil gantinya kan? Kok lewat? Itu. Itu mobil gantinya mau kemana kok? Itu. Suruh balik. Itu. Ya itu. Ya itu kan, itu udah lewat kan, itu jauh banget perginya. Yang biru. Ya, itu yang biru. Yang biru itu. Itu. Gila kali lu ya? Mobil gini diganti mobil gitu enggak mungkin lah. Mas, kan yang penting ada gantinya. Udah sini saya urusin ya. Oke, silakan Mas. Kuncinya. Kasih kunci mobil ya. Deh Mas. Ah. Tapi hati-hati ya. Katakan padanya aku cinta dia, bukan salah juga. Itu bukannya Gilang sama Rara? Katanya Rara banyak kerjaan. Tapi kok mau diajak sama Gilang? Oh, jangan-jangan Gilang marah lagi sama Rara. Ini tuh tempat anak-anak buat drag race. Kamu tau drag race gak? Bentar. Tadi kamu bilang mas. Iya. Please, jangan panggil saya mas. Saya gak suka dipanggil mas. Panggil saya aja Gilang. Okay? Gak bisa, saya emang selalu kayak gitu sama semua orang. Iya udah bedain saya sama semua orang itu. Emang saya sama mas semua orang itu. Enggak kan, beda kan? Mas pengen dibedain sama Lele. Iya, jadi panggil saya Gilang. Okay? Gak mau, saya panggil mas. Oh iya, kamu panggil saya mas. Saya panggil, saya panggil kamu gue. Ya gak bisa lah mas. Iya mbak, bisa lah. Kenapa saya harus gigi? Biar keren aja. Pokoknya jangan pakai tema, saya bisa. Gak bisa mas, harus terbiasa. Mas Gilang. Gilang ngapain coba ngakain gue? Kalau gini caranya, gue susah untuk dapetin Rara. Aduh, siapa mau nyium, pede banget sih. Gue usahanya. Sakit tau. Jangan. Cewek stres. Pulangin mas, gimana mas? Saya besok lagi kerja. Kamu gak mau nonton? Ini seru banget, serius. Kamu lain kali aja sih. Yakin? Iya mas. Oke. Oke mas. Oke mbak, ayo. Mbak. Nasik lo. Pencuran temen sendiri di camp ya? Apaan sih ngegitin gua aja, orang lagi bete tuh.
Orang udah gue panggilin dari tadi, lo kenapa sih? Kok bete kayak gitu? Kalah ya? Gua gak turun. Eh, kalau kamu gak punya selera, ya, mending gak usah jadi montir. Ngapain? Apa? Dia dipaksa ikut sama yang punya mobil tadi pagi. Iya. Yang punya mobil itu marah karena mobil itu dipemaksa sama si Rara itu. Ya, gue udah bisa nahan, tapi gak bisa. Gue jadi gak enak nih sama Rara. Gue juga sama, tapi gue bingung harus gimana. Yaudah, gini aja. Sekarang gue cari mereka deh, ya. Oke deh. Oke, gue coba dulu ya. Jadi ya. Mas, mas. Ayo mas, ya udah siap nih. Ayo kita makan. Yuk. Apa? Tunggu. Gue mau nyari Rara. Aduh mas, kenapa sih Rara terus? Mas, katanya tuh mas Bro pengen ngajakin Yuni jalan makan siang. Yuni udah siap nih. Ya udah, Yuni ngerti kalau misalkan mas Bro nggak bisa bayar, ya udah, nggak apa-apa. Yuni aja yang bayarin nanti, ya. Sekarang kita pergi. Yuk, udah. Ayo ikut Yuni, cepetan. Ya udah mas, kalau mau tuntut saya tuntut aja. Saya nggak bakalan ngelawan kok, serius. Saya tahu saya salah. Padahal kan saya cuma mau bahagiain adik saya doang. Tapi kalau emang salah ya udah tuntut aja mas. Terus saya pikir lagi deh. Adik saya makan apa kalau saya mas tuntut? Yaudah, kamu jangan nangis terus, jangan nangis ya. Udah cukup. Nah lo, kenapa dia jadi meluk gue? Terus kok gue dimanja sih? Wah, gak bener nih. Kan gue lagi ngerjain orang. Kenapa nih cewek diem aja gue dekap? Buat tukeran seorang montir sih. Dia cantik kok. Terus saya diem-diem ketawa, orang saya lagi sedih. Ya udah entah. Lagian mas, kalau mau marahin saya, marahin mas Bram juga mas. Orang mas Bram yang suruh kok. Iya udah. Masa saya doang yang dimarahin, mas Bram gak dimarahin. Iya udah, ya kamu tenang aja, ntar saya marahin Bram ya. Saya marahin deh abis-abisan. Ya. Sama kayak tadi. Iya sama kayak tadi, betul. Lebih parah soalnya dia yang nyuruh saya. Lebih parah lagi, pasti. Ya oke. Okay. Ya, janji. Benar janji, ya. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Iya. Oke. Mendingan lo sama Gilang aja. Oke. Kamu ikut sama. Kabar-kabarin ya. Pasti penasaran kan mau nanya kenapa Fanny bisa sampai kabur? Iya. Aku juga gak ngerti lagi sih kok. Ya si Fanny itu emang anaknya manja banget kan. Apalagi sejak ibu sama bapak aku meninggal. Dia tuh sebenernya hidupnya tuh tergantung banget sama aku lang. Dan aku bener-bener udah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin aku udah kasih semuanya ke dia dan... Ya aku tau. Cuma aku minta maaf itu nang hari pagi. Karena kamu jadi kacau balau kayak gitu gara-gara aku sama kamu. Terus aku juga jadi gak enak sama kamu. Gimana ya maaf ya? Tenang aja gak apa-apa. Mungkin emang udah waktu. Lagian udah lama juga aku kerja. Ya bisa tenang. Nyari-nyari diawas sama dia terus. Dijagain sama dia terus. Tapi sekarang semua selesai. Selesai maksudnya? Bang, untuk apa sih? Nanti enggak?
Kamu gimana sih? Ini semua demi kebaikan kamu. Di luar sana itu gak lebih nyaman daripada di rumah. Terus tahu dong. Bang, daripada Fanny harus di rumah, semua yang Fanny lakuin semua salah di mata Kak Rara. Dia tuh kejam banget sama Fanny, mending Fanny pergi aja. Fanny. Van pulang, Van. Yuk. Kamu ngapain di sini? Ya mau jemput kamu lah, kamu mau kemana? Kak, pokoknya Fanny gak mau pulang. Fanny mau hidup sendiri, Fanny gak mau lagi hidup sama kakak. Fanny. Fanny, ayo dong. Coba kamu berpikir jernih. Kamu jangan gunain emosi kamu buat berpikir. Kamu jangan egois kayak gitu. Kita udah nyariin kamu kemana-mana, kita capek keliling nyariin kamu. Sekarang pas ketemu kamu, kamu malah kayak gini. Ayo dong, Van. Kita cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Oke? Tapi itu serah kamu sih. Ya kalau kamu siap hidup di jalanan, serah. Dan Mas Gilang dengan cara Fanny sendiri, ya kan? Iya. Kamu balikin itu semua sekarang. Balikin? Maksud kakak balikin apa? Iya, kamu ngerti kak. Apa yang kakak maksud. Kamu balikin semuanya ke Mas Gilang lagi. Tapi kak, kamu gak boleh nerima barang-barang yang dikasih sama orang yang baru kamu kenal. Kak Rara, kan kakak tahu sendiri kalau Mas Gilang tuh orangnya baik banget, kakak tahu kan. Fan, kamu gak bisa nilai orang dari luarnya aja. Kamu baru kenal sama dia terus kamu bilang dia baik, emang dia terlihat baik? Emang kamu tahu hati dia baik apa enggak? Kak, kakak tuh kenapa sih? Kenapa apa? Aku tahu, kakak iri kan sama aku? Ya kakak sirik kan sama Fanny? Soalnya Fanny berhasil dapetin Mas Gilang terus kayak gini, sedangkan kakak enggak. Iya kan? Bentar. Kamu tuh ngomong apa sih? Siapa yang sirik sama kamu? Siapa yang iri sama kamu? Kakak coba bilang sama kamu, jangan percaya sama orang yang baru kamu kenal. Tampak luar bisa baik, kamu gak bisa ngejudge orang dari luarnya aja dong, Van. Udah lah, Kak. Fanny tahu. Kakak tuh iri sama Fanny. Udah lah, Fanny tuh emang salah terus di mata kakak. Gak gitu, Fanny. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama kakak ya. Udah lah, Kak. Fanny udah capek sama kakak. Fanny, udah. Kabur lagi. Mana aku cari di mana? Van? Apalagi sih, Kak? Gue tahu. Pasti akibat cowok yang lo benerin mobil kemarin, kan? Udah, Kak. Kan gue udah bilang sama lo ya. Kalau lo itu nyerah aja. Kan yang susah lo juga. Ya gue mau. Gue udah gak. Gue bener-bener udah. Gue gak bakal ngelakuin apapun lagi. Yang penting sekarang itu Fanny di mana? Kita harus temuin Fanny. Lo kabar-kabarin nih pokoknya. Oke. Mendingan lo sama Gilang aja. Oke. Kamu bebasan, Pak. Lo kabar-kabarin ya. Pasti penasaran kan mau nanya kenapa Fanny bisa sampai kabur? Iya. Yeah. Aku juga gak ngerti lagi sih aku. Ya si Fanny itu emang anaknya manja banget kan. Apalagi sejak ibu sama bapak aku meninggal. Dia tuh sebenernya hidupnya tuh tergantung banget sama aku lang. Dan aku bener-bener udah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin aku udah kasih semuanya ke dia dan... Ya, yeah, ya, yeah,
Emang aku minta maaf itu nang hari pagi. Karena kamu jadi kacau balau kayak gitu gara-gara aku sama kamu. Terus aku juga jadi gak enak sama kamu. Gimana ya, maaf ya? Tenang aja, gak apa-apa. Mungkin emang udah waktu. Lagian, udah lama juga aku kerja, ya bisa tenang. Mereka diawas sama dia terus, dijagain sama dia terus. Tapi sekarang mau selesai. Selesai maksudnya? Berdua memutuskan untuk putus. Serius, Ton? Aku terlalu yakin ya. Halo? Lo dimana? Yaudah, gue kesempat sekarang ya. Bang Ucok, apa? Lepasin gak? Wani, Wani, udah mau pulang! Bang Ucok, lepasin! Wani, ini aku tak teriak, lepasin bang! Wan, diam. Wan, diam. Wan, diam. Wan, gimana sih? Ini semua demi kebaikan kamu. Di luar sana itu gak lebih nyaman daripada di rumah. Terus tahu dong. Bang, daripada Fanny harus di rumah, semua yang Fanny lakuin semua salah di mata Kak Rara. Dia tuh kejam banget sama Fanny, mending Fanny pergi aja. Fanny. Van, pulang, Van. Yuk. Kamu ngapain di sini? Ya mau jemput kamu lah, kamu mau kemana? Kak, pokoknya Fanny gak mau pulang. Fanny mau hidup sendiri, Fanny gak mau lagi hidup sama kakak. Fanny, ayo dong. Coba kamu berpikir jernih. Kamu jangan gunain emosi kamu buat berpikir. Kamu jangan egois kayak gitu. Kita udah nyariin kamu kemana-mana, kita capek keliling nyariin kamu. Sekarang pas ketemu kamu, kamu malah kayak gini. Ayo dong, Fanny. Kita cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Oke? Tapi itu serah kamu sih. Ya kalau kamu siap hidup di jalanan apa di sini? Apa sih? Kan rumah aku masih jauh, Lang. Bukan rumah kamu yang sampai di sini. Tapi hubungan kita. Maksudnya? Hubungan kita udah selesai. Simpan saja rasa di hati. Lang. Maaf ya, aku gak bisa bertahanin semuanya. Maaf. Gilang, kamu tega. Gilang. Ih, jangan. Rumahku tuh masih jauh, apaan sih? Gilang. 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 Hasratku tak lagi untuk saling. Nggak ada, pokoknya nggak ada alasan lagi lo bisa enak-enakan di kantor dekat sama cewek-cewek kayak gitu. Ya aku jelasin dulu sama kamu semuanya, bentar, sabar. Ya apa, jelasin apa sih? Au, ih. Nggak enak ya rasanya. Suka sama orang yang ternyata udah ada yang punya. Rasanya tuh kayak nyet gitu. Kak Rara? Ya? Kak. Kakak tuh gimana sih? Apa sih? Katanya mau deketin aku sama Mas Gilang. Ah, itu mah gampang udah, gak usah dipikirin. Tadi aja pas kita diusir sama pacaran Mas Gilang, kakak diem aja. Ya itu urusan mereka dong, Van. Masa kita ikut campur? Yaudah deh, Kak. Kalau gitu, Fanny bakal deketin Mas Gilang dengan cara Fanny sendiri. Udah, Fanny pulang ya, Kak. Hmm? Lo serius ya? Tadi tuh lo beneran ke kantornya Mas Dom buat deketin dia kan? Sama ini apaan lagi sih? Enggak. Alah udah deh, lo tuh gak usah bohong sama gue. Yun, lo gak usah nenek deh kalau ngomong deh. Enggak lah. Ra, awas lo ya kalau ternyata tuh emang lo bener deket sama dia. Gue gak mau kalau sampai lo tuh MT sama gue. MT apaan? Makan teman. Udah, gue balik. Kenapa sih ini perempuan-perempuan? Heran gue. Set change. Pantau tolongku, katakan padanya aku cinta dia, bukan salah jodoh.
mau suka kan? Iya udah, aku kantor dulu ya. Kamu simpen aja kalungnya. Semoga kamu suka. Sendiri gue gak pernah suka sama dia. Tapi apaan nih, ha? Nih, lo terima ini dari dia. Tuh. Emang Rara itu gak ngedeketin si Mas Bram? Mas Bram yang ngedeketin Rara. Lo ngapain salahin Rara? Lo salahin Mas Bram lah. Lo berdua tuh sama aja. Mendingan sekarang lo keluar dari bengkel ini. Gue mau sekarang, lo pergi. Oh, dengan senang hati. Gue udah capek juga ya, Yun. Lo tuduh terus yang enggak-enggak. Gue udah berkali-kali bilang gue gak suka sama Mas Bram nih. Lo ambil, gue juga gak mau. Kak, lo kemana? Jadi kamu dipecat? Iya. Gue juga gak ngerti kenapa Yuni bisa tiba-tiba kayak gitu. Lo kok di sini? Gue dipecat, Kak. Dipecat juga? Iya, Kak. Gue dipecat karena gue belain lo terus. Yaudah lah. Gak apa. Masih banyak rezeki di tempat lain, Kak. Gini sih, kalian berdua gak usah khawatir. Maksudnya? Kamu sama Ucok bisa ke kantor aku besok. Banyak hal yang bisa kalian kerjain. Serius, Lan? Iya, serius. Kamu percaya kan? Kalau cinta selalu datang tiba-tiba tanpa alasan, tanpa sebab. Aku gak ngerti ya, aku ngomong. Itu yang aku rasain sama kamu kan? Aku udah ngerti aku kamu. Cok. Rara mana? Kok belum datang? Sebentar lagi kok, Bang. Tunggu aja. Ini tadi gue nungguin loh. Nah, itu dia, Bang. Rara. Hai. Iya, kenapa lagi, Mas? Aku mau ngasih ini sama kamu.
di sini. Kamu ingat tempat ini? Sekarang aku ngerti. Kamu ngerti betapa kamu ingin selalu berkorban untuk adik kamu, untuk kebahagiaan, untuk kegembiraan yang kamu. Fanny nggak mau kak, jadi ada kurang ajar. Apaan sih kan, aku gak suka kayak gini kan. Kak Rara, Kak Fanny sayang banget sama Kak Rara. Aku juga sayang sama kamu. Kak Fanny tuh udah ngeliat kakak tuh mencintai orang yang tepat kak. Dia gak mandang kakak siapa. Dan ini yang buat kakak bahagia kan. Fanny gak mau kelewatin kesempatan itu kak. Mas Gilang, Fanny, Fanny ayo dong. Coba kamu berpikir jernih. Kamu jangan gunain emosi kamu buat berpikir. Kamu jangan egois kayak gitu. Kita udah nyariin kamu kemana-mana. Kita capek keliling nyariin kamu. Sekarang pas ketemu kamu, kamu malah kayak gini. Ayo dong, Fan. Kita cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Oke? Tapi itu serah kamu sih. Ya kalau kamu siap hidup di jalanan, Sarah. Kamu punya uang nggak buat makan besok? Coba kamu bayangin, nanti kalau ada orang jahat yang ketemu kamu terus culik kamu, nggak tahu deh kamu mau diapain sama mereka. Mau? Tapi terserah kamu, kalau kamu udah siap, silakan. Fanny takut. Ya udah makanya, ayo kita balik sekarang, Cie. Janji jangan kemana-mana lagi. Ya udah, ayo. Bantuin kamu. Dan aku berusaha bakal selalu ada di samping kamu. Maksudnya?
Kamu percaya kan? Kalau cinta selalu datang tiba-tiba tanpa alasan, tanpa sebab. Pati? Oh, jadi selama ini kamu hindar dari aku, berhari-hari kamu sama cewek ini? Enggak, hati apa hancur, aku cuma... Apa? Cuma apa? Dia cuma selingkuhan kamu kan? Dia selingkuhan kamu kan? Enggak, makanya kamu dengerin dulu, jelasin, jangan ngomong dulu. Dengerin apa? Udah, aku udah malas kalau kayak gini. Aku tuh udah banyak berjuang ya buat kamu. Aku tuh udah muak sama kamu. Kita putus. Pati. Waduh mas, makasih banyak nih mas. Jadi gak enak saya. Sama-sama. Ini bayarnya harus pakai apa nih? Tenang aja ya, kamu cukup makan malam aja sama aku, mau kan? Mas Dam! Mas Dam yang ngajakin Yuni makan malam. Ayo mas, ini mau banget kalau mas Dam gak ngajakin juga Yuni mau banget kok. Iya, udah ntar gue kabarin lu. Ntar lu, mau kapan? Mau malam ini atau besok malam? Tapi kalau misalkan besok juga gak apa-apa kok mas. Ini tuh bisa kapan aja. Ayo pergi makan malam. Yaudah, gak usah pegang-pegang Yun. Yaudah ntar gue kabarin lu. Yaudah. Ra, lu selesain ya mobilnya yang cepet. Ingat, bikin unik. Iya mas, pasti. Gue pamit dulu ya. Iya, dadah mas. Nanti jangan lupa call me ya, atau enggak apa nge-ping, oke? Oke, ditunggu ya. Ya. Ya udah, gue pamit dulu ya. Bye, mas. Mwah. Bye-bye. Itu pasien baru? Iya. Yaudah, cepet selesain deh, biar cepet selesai, oke? Iya emang mau disesain sih, cuma gue makan dulu ya. Duh jangan deh Ra, mendingan kalau menurut gue ya, lo tuh selesain dulu. Ntar kalau misalnya udah selesai, baru lo istirahat, ya? Yaudah. Gue masuk dulu ya. Yeah. Bye. Silakan. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, masalah kita di taksi tadi udah selesai kan? Sebenarnya bisa aja selesai sih mas, tapi syaratnya tadi mas harus jadiin saya model majalah, oke? Okay? Gimana? Bisa diatur. Hai, jangan lupa nomor telepon saya yang tadi. Nanti kalau ada job calling saya aja. Ya, pulang dulu ya mas. Ya, dah. Iya dah. Mau tahu ya mobil gua 2 jam minimal harus kelar ya, ngerti lo, ngerti? Bagus. Mobil gue nyusruk, ini gue pakai mobil bengkel, mobil gembel gitu. Tapi bagus sih, unik banget. Unik pala lo, unik. Lo ngapain balik lagi? Oh, tadi pas gue belok ternyata perboden. Akhirnya gue puter balik deh. Ya udah, lo siap-siap kalah dari gue ya. Hari gue Bram, kok lo cabut? Elo solid dong. Lepas nanti bareng gue, Bram. Mau kemana lo, tungguin gua lah, gila lo, woy. Bram. Ih, kurang banget lo. Iya. Pak, kita ke jalan. Ini tadi taksi saya duluan. Ya, mbak, mas, turun nggak? Iya, mbak. Mas, siapa lagi? Turun nggak? Turun! Mbak, dengerin saya dulu, mbak. Saya butuh banget tumpangan, mbak, please ya. Mas, emang dipikirin ojek apa sih ditumpang-tumpangin segala? Ini taksi saya bayar sendiri ya. Udah, mas, sana turun deh. Ini taksi saya dulu. Turun deh. Mbak, dengerin, mbak. Saya tuh hari ini lagi sial banget, mbak. Kalau mbak saya ceritain kesialan saya satu persatu, mbak pasti bakal pingsan gak kuat, denger ya mbak? Ya, terus mbak, ongkos gak usah dipermasalahin saya yang bayar, oke? Ya, deal?
Kalau dilihat-lihat, cowok ini ganteng juga ya. Mbak, gimana? Boleh? Boleh ya? Aduh, Mas, gimana ya? Saya juga lagi buru-buru sih. Mbak, ongkosnya saya tambahin deh. Ya, yeah, lumayan kan buat makan siang. Bisa ya? Tapi awas sih, jangan bohong ya. Iya, benar, benar. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak pegang dompet saya dulu. Oke? Okay? Ya? Yeah? Saya nggak bakal bohong. Jadi lah. Lumayan tebel juga nih dompet ini cowok. Yaudah, boleh deh. Wuhuu! Gue menang, yes! Goodbye, Bram. Lu... Aduh, lu ngapain nih? Kamu ngapain? Mbak, kamu jangan bercanda sama saya, Mbak, tolong, Mbak, bangun, hei, hei, halo, Mbak.